Jadi ayat yang ketiga, suci mensucikan, makruh dipakai, makruh digunakno ing dalem sesuci. Geniku air mutlak yang kepanasan matahari dengan catatan di daerah yang sangat panas dan air mampu berubah dengan matahari dari kondisi satu ke kondisi yang lain dengan ukuran sekira teyeng-teyengnya wadah itu sampai keluar sampai di atas air nih kan, kemampang-kemampang. Pernah kelihatan air ini kok lagi dengan matahari panas kok terus di atas air ini kemambang-kembang ini kok jadi teyeng ini kok berumbang matahari kok ini kok ngiap kerempul-kerempul kok ini kok ini kok teyeng-teyeng ini ini nyontoknya yang wangil ya barang itu lo baru enak ini ngomongin ini sih ngangil tapi insya Allah pun selalu pagi. Nah, ini kusing marah akan makruh. Tapi dengan catatan nurun itu nomor terlalu ayah aku nentok nopo ma'in pinain muntobain kan dan paru. Tapi dengan catatan wadah yang bisa ditutup seperti wadah plastik, wadah tong, tong ya, tower. Tapi kalau di dalam berumbang, enggak bisa nih kalau tidak bisa duduk, enggak masalah. Tapi gairinakden selain mas perak, lain pada semas pada perak itu enggak pernah, enggak apa-apa. Walaupun sinar matahari, karena enggak mungkin akan teyengen. Kok ada emas kok teyengen? Berarti mas jebuk. Mas jebuk itu kasep rabi nganti teyengen perak kok sampai teyengen iki yo perak Jombang male teyengen contone sing marakno teyengen sing iso teyengen yang bisa mengakibatkan makruh kanu hasin seperti dembaga wahabitin lan besi di dembaga atau besi warososin timah kenal kabeh to niki nggih dembaga ya kenal lho nggih terus lek besi kan wis jelas wajan barang niku lho arek. Wajan barang kok besi to. Tower. Ya macam-macam nek tower. Timah, ngertos timah. Timah panas. Bukannya timah panas berarti bukannya timah adem. Ditembak dengan timah panas berarti enek timah sing ora panas. Niku sifatnya nopo nopo. Izafah bayaniyah apa? Sifat sing nakses. Nah, nakses berarti enak sing gak panas. Nek bayaniyah ya timah kang yaiku panas. Berarti gak enak timah sing ora panas. Wa ayakuna yang tau nopo simaluhu oleh gunakan mah iku khala kharatuhi dalam tingkah panas mah tapi lek gunakno waktu panas niko kalau sudah dingin bengi-bengi ngoten niko matahari gak keluar dan dingin ndak apa-apa sudah tidak makruh lagi harus ketika panas terus lek dingino lek gunakno fi badane dalam badan tapi kalau digunakan mencuci pakaian no problem kenyuci pacul gak masalah kayak nyuci mobil gak masalah kayak nyirami ratan nyirami ngarpan ya orang masalah yang makro itu digunakan badan baik mandi
wudu nginum. Niku semarak no makruh. Walau surban diadamin ke diadami agari baik itu manusia atau lainnya manusia digunakan minum kambing di makruh. Gunak no minum kambing niku makruh, minum sapi ya makruh. Pokok sing misalnya badan. Kalau yang bukan badan gak masalah. Yes. Segera sing duduk badan gini kumang. Kayak nyuci pacul, nyuci brujul, siram-siram, nyirami kembang, nyirami ratan, nyirami kali, kali disirami. Cuci pakaian, cuci gudang, cuci laundry, cuci uang, gak apa-apa. Wahyak kunaen tono patas mis manasakan di zaman harim, yang manaskan pada zaman kondisi yang panas. Kondisi yang panas itu dalam keadaan panas itu di ketika ngangklang ketika ngangklang ya ini ya bu ngangklang mau ngangklang wis serah bahasa Malang ngangklang ngelak ngerak jika tiga ngerak tiga ngerak tiga pol nanti Malang ini tiga ngangklang ini tiga ngerak. Es. Wa ayakuna bal waktu kumutas mutasiyah. Tapi syaratnya mana? Waktu masih jembar bisa mencari lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, ya sudah lah ada ini. Iku yang bisa ramakro. Ramakro enak iku kok. Ramakro piye? Wajib. Bukan makro lagi tapi wajib karena adanya hanya itu. Gitu ya. Yang mangan batang itu haram tapi bisa jadi wajib berkone anak iku wae. Ngaten. Faidah kal waktu nani. Faidah kal mau kalamun rupa kepal waktu malam ya jika orang nemu sebuah menggerong nani manusia mas malakar kata. Kalau waktu sudah mepet dan tidak menemukan air lagi, no problem, no problem. Wa Allah yata haqqaqala yang tora nyata akan siapa wong malaya guna tan ora nyono siapa wong adororo iki jenengi targi pantan hasuk yata haqqaqaniku adoror berarti kan walayata hakokalan yang terhadap di nyoto apa adoror walayata dinalan meranyono apa sepobak adoror yang doror bistik malihi mani sing dien amal no sing saniki sing nontek pertama rofak sing kedua nasab no padahal makmulnya hanya satu ya sing siji diamal lain lagi domirnya wabili domirimah tanah asa'u wal tasimbul tak sama. Tapi enak sih. Nikulah mindrut. Pasani Allah intan pasar waktu tanah aksam gerum zasroh. Lepas mindrut Ali pasroh, yang kedua berarti ini. Layata hakku ora dadi nyoto
walayadunulan orang nyono sapa wong apa ing doror apa adoror malah kapenak pakaro aksan gerugum ta asra saliyane anu mawon basra berarti yang pertama ayo berarti la ya tahakkur ora dadi nyoto mudoror walayadunulan ora nyono sapa wong adoror ing doror nek to walayudunu sipenak ora dinyono pandoro fisik maling dalam ngakon nganggu akan banyu dan syaratnya maneh tidak jelas bahaya, tidak jelas bahaya haram haram karena walatul kubiaidiku milat tahlukah karena di Arabian di Mekah pinggir-pinggir ratan di tengah-tengah ini tulisannya wala tuluku biayadikum la tahluka terus gambari usus metu karo rokok nah biaya rokok ini merana ususnya metu ini merana lambung terus mati gitu loh ada la dororo wala diroro jiani ya hati rokok ini hukumnya dan Mekah sampai sekarang belum selesai dua batan masalah boleh gak rokok. Hebatnya nang kuno, nek teng riko rokok masih di menyelesaikan masih belum diselesaikan, belum masih menjadi masalah. Tapi di Indonesia dengan rokok malah bisa menyelesaikan masalah. Enggak, hebatnya nang kuno. Lah kiai-kiai ini kalau karo rokok, ibu kalian bangkalan dulu, ibu alih jodoh dah. Makulnya ibu rokok ini, enggak perai-perai enggak. Menyelesaikan masalah. Eh? Bahasin gak rokok. Ya niki guru saya kudu di uji dokter, uji klinis. Kita enggak bisa menentukan yakin atau tidak. Masih perlu ada dokter. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, mata rajulu aliman. Mata yakun rajulu aliman. Tiang niku diarani ngalim itu kapan ya? Jape idza tahaqqa bi ilmihi yakmatku wa amana anadzara li sa'il qulub wa ta'arrada li sa'il qulub wa yatima fatah wong iku bisa diarani alim ketika sudah tahqiq ilmunya dan kemudian di uji coba dipagri dengan berbagai macam disiplin ilmu sehingga tahu kekurangannya iku kudu diarani alim. Nah ini Jalinus niku ahli pengobatan di Yunani. Ketika ditanya limadza al-jata limadza dawai tadaan wakidan bidawain kasirotin kenapa kamu mengobati obat penyakit satu tapi dengan obat yang beraneka ragam. Jawab B, wal maksud wahid. Tujuannya hanya satu, obati mesiji. Tapi wa tabai pada bulatan mutarifatun. Sedangkan orang itu macam penyakitnya mau kekuatan tubuhnya macam-macam. Karena ketika penyakit iki siji perang karo obat niki akan menjadi penyakit-penyakit lain efek samping misale dae niku awake lemes butuh diobati kencur misale to jahe suarane ngene iki diobati jahe. Tapi
diobati jahe wong iki kenaan penyakit lambung, memar dan lain sebagainya yang kalau dengan jahe akan bahaya. Pemane sing penyakit yang bertentangan karo jahe bu niku darah tinggi atau apalah, saya enggak paham ini. Lah tentu nih obatnya memang siji jahe tok, tapi untuk magri ini harus ada obat lambung kayak godong sukun ini ya. Kayak kunir mentah, kunir pahit, kunir putih, terus ada untuk sing darah tinggi ini maka dikai penurun darah dan macam-macam. Akhirnya yang kerja di siji. Dalam ilmu itu pun juga demikian. Tujuannya ilmu itu juga siji. Untuk ilmu akhirat misalnya, jalan menuju akhirat. Tapi kalau satu obat saja, maka akan mati. Jadi orang itu kalau diobati siji mati. Juga ini kembang agar sempit. Makanya di sini harus beberapa disiplin ilmu. Harus tahu pandangan golongan pendapat Wahabi, pendapat Syi'i, pendapat siapa, pendapat dokter, harus tahu semuanya. Sehingga kita tidak gampang mati. Tapi mutan kita yang kita pakai satu, dan itu ganggu intoleransi biar kita ini bisa normal, bisa stabil, bisa gak goyah badannya, gak bahaya. Dan itu, nah dari sini ketika orang itu satu guru kaya Wahabi ini aku salah gelam karuniani mek siji tok wakil marah mati ini buat ini kaya salah, kaya salah, kaya salah kafir, musyrik, dan itu kenapa kan? Karena gak disiplin dari beberapa ilmunya orang-orang lain. Ta'arrad li sa'iril ulum. Nah makanya di sini biar jelas juga dari fakih untuk memberi ketetapan hukum ya harus ta'arrad li sa'iril ulum, termasuk ilmu kedokteran. Kalau tidak ngerti kedokteran, tidak mungkin kau akan tahu ini haramnya. Haram apa tidak, karena yang berakibat, yang mengatakan akibat bahaya atau tidak niki dokter. Dokter dengan menggunakan teleskop, apa teleskop? Apa mungkin? Dirungokno perubahan itu gerakannya jantungnya. Kok ono ki kuade niki alamat konyol ini. Anten. Kama ila ila hakku kepada dana terbisi malihi wa ila la pun ora ya tahakkuk, berarti nyata bahaya harum mabuk haram po istimalu haram dipakai tapi syahdunya harus dipaleni seperti kubur wong mati diseret usah itu haram eh. Maksudnya syahat itu tidak harus diulangi mulai tidak cukup paling tidak kurang terus kalau kuburan juga nah, tapi haram kok seret bis. Kama yang maksubin kaya harami butuh air kosopan aw musabbalin utama air kan dan siapakan disubi air kosopan atau air yang disiapkan untuk minum niku haram digunakan butuh tuh, tak ngerti butuh air apa itu haram, murah yang dimaksudkan musabbalin niku air yang oleh pemiliknya di sodakokan untuk orang-orang yang minum belaka seperti di ampel
di tepi-tepi jalan iku ana banyu sing kanggo gawe ngombe. Niku panjenengan gawe wudu haram. Kenapa kok haram? Karena enggak sesuai dengan kehendak yang menyiapkan. Ngoten. Lalu air aqua, emangnya digunakan untuk apa? Itu air saringan juga terserah jadi penggunakan setelah sing membel, sing membeli. Nah, kita kayak butuh air, silakan. Maksudnya? Jadi maksudnya musab paling ngoten niku. Wakada yukrawu apa syadidu syukunah. Wakada yukrawu makro yukrawu dan makro akan apa syadidu syukunah. Termasuk tidak karena matahari, tapi air yang karena sangat panas sekali. Awil buru jati utama banget ademi. Ngono iku mak ilam yaksu minggu sangking syadid apa doror. Kalau memang airnya tidak sampai bahaya, ini bahaya. Yo haram maning. Haram maning. Wa ilalam oralam yaksu syadidul syukuna wil buncah. Haram maning. Kalau tidak hasil berarti haram pula. Yakni akan terjadi bahaya misalnya. Air yang panjenengan godok mekutuk-kutuk-kutuk-kutuk digawe wudu haram. Kejaba nek panjenengan wis jaduk ora apa-apa. Nah, ngoten. Rabi'uha terakhir. Kaping papat arba'iku ma'un mutanajjisun. Niku ora kene ma'un, ma'u mutanajjisin ora kene. Krana idofas mausuk kepada sifat ora oleh. Walayu dabusmun lima bihit tahat maknan. Di lafat sing podo maknane sifat karo maksud podo maknane badal karo mubtal minhu podo maknane gak oleh diidhofahno. Lah ngoten mesti jamak ya wa awil muhiman ila barat wis kadung enek dan kemana-mana itu agak enek ya wis takwilono ae eh. Muhiman ila barat mulane maun mutanajjisun. Banyu kan kena najis, ngoten. Ya jadi desti kita belajar jerumian. Bahwa ada tidak kau guna jasa tu. Banyu sing kita najis niku onok luru, onok banyu kolil, onok banyu kasir. Sing ya niku wa malakot najasatun walau qalilatan senajan najis titik ora senajan air sedikit di banyu sing kene najis walaupun najisnya kecil sekali. Kakos rotikum latin kaya dene kulite tumo ngertos tumo. Krono mari dipeditok terus akhire tumone akeh sing mati. Apa tumo iku kutu? Hah? Kutu. Bahkan ada ono pemak kudu nalku laten. Banyu sak titik ini iki lho. Sak gelas kenek batang tumo. Niku najis sih. Kejaba kalau memang sulit dihindar di mak, ya najis tapi mak makfu gak apa-apa. Wawah timam tajwa alati banyu laka tukang ketemu ingrati pun aja semua kelihatan kasurati kumlatin maka kudunan kulat ini baksar, biaksar
lan luwih akeh minitraine timbang saking rong kati. Sawaun takoyaro padha uga opah ora. Dibaik airnya berubah atau tidak berubah. Baik berubah atau tidak berubah ketika kemasukan air, ketika air kurang dua kolah, kemasukan najis kecil, hanya kulit kur, tumor, putune limo, metu limo, ojo diudoni metu limo. Lah niku najis. Abot yang ngerti ini abot. Ya wes orang kira abot meloai Imam Syafi'i, meloai pendapat Imam Malik. Lek menurut Imam Malik ngerti ini, pokok gak berubah tetap suci. Pokok gak berubah tetap suci. Karena memang ada hadis Alma layuna jisuseun ilah ilah dagoyar tok muhu aulamu tok muhu aurihu cuma kisah bilang muhu. Air itu ketika tidak berubah maka tidak najis. Di sini tidak ada koyit dua kolah atau kurang dua kolah. Sehingga hadis yang dipakai oleh Imam Malik ini pas. Tapi Imam Syafi'i dalam hadis lain melihatkan idza balagha maqulatan la yajusu. Nau Jabir. Kalau air itu sudah dua kolah berarti tidak najis. Ini dijadikan mafhum. Karena syarat istisna sifat ini akan mengeluarkan asumsi yang berarti ketika air itu kurang dua kolah tidak bakal berarti najis, akan najis. Kemasukan najis akan najis, enggak dikoyiti berubah atau tidak. Eko berubah atau tidak, makanya dikabularasikan, dikompromikan dari dua hadis tadi. Pokok air itu gak berubah tetap suci. Ini kok buditi wakil, singkat dulu. Air lewis dua kolah kak najis. Dikompromikan akhirnya menjadi para gemak gulateni layan jusuh. Nah itu Imam Malik enggak, semacam itu malam ya dipilih hadis tadi. Ila balago, ila almak layunah jisujon, ila takoyar. Tak takoyar berarti nahan najis, mengenai dok dipakai satu. Tidak mengambil mafhum, ila balago kulata ini layan jisu berarti kalau dua kolah najis, enggak berani mengamini. Karena syarat sifat niku mengeluarkan mafhum. Abu Hanifah juga tidak mengeluarkan mafhum, hanya Imam Syafi'i yang mengatakan mengeluarkan mafhum. Yes. Aku berkulat kata kulat ini. Nah ini kan sakwiti ya, satimbo kan ya, kulite jingklong najis. Kan yo, ya, memang di daerahnya Imam Syafi'i sini banyak airnya. Nah, sehingga umi angel apa? Nah ini kalau kita bawa ke terminal, kok sekarang kan? Nah, sebenarnya Imam Malik
walaupun ada yang ada yang ben kenyataannya orang perut semuanya benar tuh eh. Lah kok ora diombe malah dadi jamu ya. Nangge. Wis ngono ae ora ngelangel. Lah panjenengan gak gelem ya silakan gak usah pakai tapi ora usah bungo-bungo. Ya. Nah, rasa pakai, ya usah, rasa usah pakai berat. Gak cocok, gak cocok kalau mazhab. Tapi orang yang menggunakan semacam itu rasa kok bungo-bungo. Wah, ini gak usah, gak usah. Itu lu dulu lagi, itu lu ngalim ya. Maka di Nabi Dawuh, Al-Faqih, kul Al-Faqih. Alayu Nabi Uka Al-Faqih, kul Al-Faqih. Naam ya Rasul. Nggih, sinten sing faqih. Gini, Al-Faqih man lam yukon ditinas balam yakum ayo yukon ditinas an rahmatillah balam yasi yisum an rahmatillah walam yuknit yukon dit an rahmatillah nanti orang malah mengkunut sebab rahmat pengiran. Walam yu'aminhum an makrillah. Oh sing niku dudu sing. Al-faqih kul al-faqih man. La yakunu rajul faqiyan hatta yamkuta nas kullah. Fi dzatillah. Semua nafsahu minhu asyaddu wa yaro lil Qur'an wujuhan. Uang niku rasa diarani fakih kecuali satu. Sampai membenci kepada manusia karena zati Allah. Jadi delok datang kataku si Allah berani demi Allah bisa membenci keseluruhan orang sampai membenci dengan awake dhewe demi Allah. Kalau ditelok zate wong iki padha oleh nikmati pangeran tapi ora tau mbales maring pangeran. Kowe bondo sak kurang-kurang pangkah mung kodhi dhewe akhire benci dengan orang-orang itu dan awak kudu men maneh ngono. Wajar Al-Quran ujian dan sampai melihat Quran itu ada beberapa wajah orang satu model tonge sehingga mana ni si cium si cia akhirnya kebakaran jenggot barang tafsir dibakar sebenarnya dibakar khawatir mazhabi orang laku eh. Itu beberapa wajah-wajah yang telah disampaikan oleh para mufasir-mufasir itu sebagai pembendaraan, pembendaraan. Mungkin orang itu salah. Ojo malah itu dibakar, kayak kentuk kabeh. Wayah krumu sing maluhu nganggo banyu bak najis pilih ibadah wal adan. Di untuk ibadah lan adan. Adan niku digawe masak. Genggotok telo niku gak oleh. Tapi kenek kok gawe ngombeni sapi. Kenek digawe ngombeni wedhus. Juga masalah, kena dikain-kain foto. Hah. Malah justru orang-orang ini kena kain foto campur najis. Ini ku diudek karo letong. Ya wis ora apa-apa.
karena ada hajat. Hajat apa? Lek dibakar gak kakean kayu. Mergo botone wis murup. Karena telepang iku murup. Lek gak percaya juga saya tonggo Melayu lah murup. Lanteng lek murup dening geni. Tapi sayang enteng-enteng botone. Keprek. Tambiun wis niku mboten. Dikarep tapi kaya blumbang kaya lele ora apa-apa. Kaya nyirami kembang ora apa-apa. Nyirami ngarepan ora apa-apa. Ngarepe masjid ora apa-apa. Pokoke ora kaya ngepel masjid. Ngepel barang sing suci ora kena, ora kena. Mboten. Kira misalnya masa piye mari angel mah. Tapi hud. In kasur lam nake pal kolil al tanajis. Banyu saiti sekene najis ya. Walaupun najis sempurna toh. Terus menjadi banyak krono campur karo najis-najis. Ini air muta najis, ini air muta najis kape, air najis kape. Kumpul no sampai dua kolah dan tidak berubah, suci ini, suci menyucikan. Wain puni kok waktu senajan terserahnya sausi suci bagi sak timbo-timbo mana suci sak. Dan ini kilo modal ibadah ini nanti ini. Lek dewe-dewean pakai najis kumpul saja. Wong-wong najis-najis ini lek kumpul satu siji kuat. Makanya kaya awak-awakan kabeh niku lek ibadah yang dewe nang pangeran wis ora pati kanggu. Kakean dosa mongko an. Istighosah ber sama. Mereka barang muta najis juga dikumpulkan jadi orang kuno kola malam jadi tohir utohir mana itu mana rusak suci mensucikan nah, walaupun tradisi itu sih tiku mau cari cewek apa apa macam Balo we mung kelajin, kelajin kelan balo kok. Kelan kula to. Tapi dengan catatan, apalagi kula teni malah tahu nyuno. Lan ora ono berubah. Tahu lho. Iki wis babi aku amin rohi. Wakata al-kasir wakata al-tahur al-kasir tepan kangkai selamat agai binaf siap limain banyu wakeh sari berubah mari diwiwi pecing lalu hilang pecingnya dengan sendirinya atau dipambai banyu akhirnya pecingnya hilang menjadi tohir mutoh mutohir. Walayat guru apa kasir bina miskin. Walayat toh harulah menakar dan bersiakan apa si kasir bina miskin. Lalu gak bisa kalau memang hilangi perubahan memang sebab ke emisi. Sing pecing memang ditambah emisi kan jadi harum. Duka yang kita diki tetap orang iso layak layak itu hari orang iso bisa suci kakaknya dibersih namanya mesti alkoholik wal murad bitakoyul bitohir al binajis
iku takhayul laun sing dikendaki berubah dengan air suci dan air najis iku berubah warnane awitu mialwihi salah satu dari warna warna rasa dan bau. Lawal kulatan utawi rengkolah sing didokno rengkolah fil wasni al mujrib arba miatin wa arbauna ridlan 440 kati. Wa salah satu aspair itu nan telu per pitune kati. Wa bin samaha mesti gimana? Lan ukuran meteran. Iku dirokun wa kubun. Sak dirok seperempat. Bidro iladam. Lan dirok yana adam. Sak dirok seperempat itu piro? Wau wau tapi jenuh onar pun iku sibron rongkilan mimu kata cilik mimu adil khaykali saking jahat kongkan sedingan jadi ani tulan ma'ardon jadi berat-berat seperempat persegi sehingga mendawani tangannya kodoh, kamu imbang. Nah, buku sedingan, orang terlalu panjang, orang terlalu pendek. Wadiru ani wanis pun, le'e, wa'ardun. Pa'um kan langsung ini, marba'in dalam, yang sekarang, ini marba'in dalam, marba, seperempat. Perapatan, wadah sing pesak pesagi ini belum seperempat bila iladam ikan bila iladam wawa utawi wadiro ani aris pun diro lan separuh apa ni umkon wadiro an wadiro nasa diro apa ni ardan fil mudawar yang dalam matakan bunder lek bunder kaya jeruni separuh ni aku sok jeruni niku rong diro separuh mubengi niku rong diro. Wajah maturan wajah wajah rani mukon bil musallas dalam pertiga. Pertiga ni ku segitik wajib. Balkolir di kumat jual kot kulaten kang kurang rongkola biaksar. Di saklian yang kurang ni ku yuk saklian yang kurang semacam tadi itu berarti yuk kasih. Jadi kalau dari itu kurang rongkola, maku nadunal kulatain biaksaro lalui akan menurut lain. Ini bang saking rongkati, wal kasir kulatain biaksaro lek kasir rongkola. Mesti ku dok panggerani, tak sedikit kurang rongkola lek akeh lebih rongkola, rongkola lebih atau kurang tapi tidak sampai rongkat, rongkati. Habis lek kurang rongkola cuma kurangi rongkati itu enggak masalah. Pun saking ini kita banyak cerita tentangkan. Insya Allah, kembali bersama tenang.